Sebuah mobil minibus menabrak mobil truk dari jalur berlawanan di Pandeglang, Banten. Petugas kesulitan mengevakuasi kendaraan karena bagian depan mobil menempel di mobil truk. Bagian depan mobil minibus rusak parah setelah menabrak badan truk di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang di Desa Bangkonol, Pandeglang, Banten. Petugas pun sempat kesulitan saat mengevakuasi mobil dan truk. Kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk dan hilang kendali. Mobil pun keluar jalur dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus yang mengalami patah kaki dan luka di bagian lengan dilarikan ke rumah sakit. Jadi kayaknya menghindari, ini ada lubang tuh, menghindari lubang, dia banting kanan kayaknya, ya terjadilah. Terus ada apa, korban jiwa nggak dalam kejadian itu? Tadi sih kalau korban jiwa nggak ada ya, cuman yang minibus itu tadi langsung dibawa ke rumah sakit, tapi kalau yang sopir truknya cuma mengalami luka ringan lah sedikit. Kecelakaan sempat menghambat arus lalu lintas. Kini kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.